Hey, apa kabar? Teman-teman, jadi saya ini gabut ya. Kebetulan ini habis buka puasa bersama teman saya. Teman saya mau ngajakin reading santai, yaitu ke Kota Baru ya, teman-teman. Jadi berhubung saya selama bulan puasa ini saya jarang ngabuburit dan merasa jenuh juga 10 hari mau ke Lebaran. Dan kebetulan teman saya ngontek ngajakin saya untuk jalan-jalan malam ya. Dan saya jalan-jalan malam ini ke Kota Baru. Sumpah saya baru pertama kali lagi jalan-jalan di Kota Baru ya, teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan share bila kalian suka video ini. Dan juga kalian jaga kesehatannya di situ. Semoga dimurahkan rezekinya. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Buat yang mudik harap berhati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, jadi ceritanya ini saya mau reading sambil ngopi-ngopi gitu. Dan kebetulan kita dilihat suasananya itu sangat wow sekali. Dan pasti itu sangat menggiurkan, terutama jalannya itu bisa dipakai reading santai, balapan, atau tes motor. Dan agak boleh kalau tes motornya itu di Kota Baru ya. Oke, teman-teman, sekarang saya berada di kawasan IKEA ya, masih di Kota Baru Parahyangan. Dan kita lihat ini ruko-ruko sangat ramai sekali oleh pengunjung yang buka puasa atau lagi makan. Kebetulan di hadapan ruko ini bisa terlihat itu ada IKEA ya, IKEA Kota Baru. Buat kalian yang ingin membeli barang perlengkapan bisa kedatang ke IKEA Kota Baru ya. Dan di sini semuanya komplit, ada makanan juga, restoran juga. Pokoknya mantep nih, Bandung Barat punya. Oke, dan di sini saya akan mencari tukang kopi ya. Kebetulan buka puasa gak sempet ngopi dan ngerokok, ya udah. Tak kata teman saya kita cari aja di jalan ya, sambil cuci mata. Oke, kebetulan di sini saya diajak oleh teman saya yang satu lagi, yaitu ke Cimini untuk mencari baju Lebaran. Dan kebetulan saya tidak membawa uang ya, jadi saya di sini ngantar teman untuk membeli baju dan pilih-pilih baju. Sekalinya keluar langsung jauh-jauhan gitu ya. Oke, rekomendasi banget buat kalian yang ingin membeli baju Lebaran, bisa datang ke Cimini. Kualitas bagus, harga pun sangat cocok sekali ya. Tepatnya di seberang pom bensin Cimini sebelum flyover ya. Polanya putih. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Pokoknya yang kalian buat ingin membeli baju Lebaran bisa datang ke Cimini ya, di lokasi di sini. Oke. See you, bye-bye.